Seorang pengendara motor berambut gondrong diringkus Polantas Polresta Bandar Lampung di dekat Hotel Sahid Jalan Yosudarso, Teluk Kepung Selatan, Selasa tanggal 13 September tahun 2022. Pemuda ini membawa tas berisi pisau dan sabu beserta alat pengisapnya. Pemotor berinisial MS, 25 tahun, warga Campang Jaya, Sukabumi, Bandar Lampung, melaju di Jalan Yosudarso dengan gelagat mencurigakan. Polantas coba menghentikan pengendara motor Satria Merah BE5284YW tersebut guna melakukan pemeriksaan. Namun, pelaku justru menghindar dengan tancap gas. Polantas bertugas hunting segera memepet pelaku hingga menyerah. Penggeledahan badan dan kendaraan menemukan sebuah tas coklat berisi pisau, paket sabu dalam kotak rokok, dan bong atau alat pengisap sabu. Petugas langsung menggelandang MS bersama barang bukti ke Polresta Bandar Lampung untuk diserahkan kepada Satnarkoba. Pemuda ini mengakui kepemilikan tas beserta isinya. Duta Baja Mandiri, rangka baja, plafon, harga, bahan siap bersaing, alamat, Jalan Pahlawan, Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, telepon 0821773704014. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKPM Rohmawan, Rabu tanggal 14 September tahun 2022, menjelaskan penangkapan pengendara motor pembawa sabu dan senjata tajam bermula dari penemuan pelanggaran kendaraan Satria FU. Petugas hunting hendak memeriksa surat kendaraan, tetapi pelaku melawan.